Assalamualaikum. Bagaimana cara mencari nilai tertinggi dan terendah dari sebuah data? Kita dapat melakukannya secara manual, namun apabila datanya sangat banyak, tentu akan sangat merepotkan sekali. Oleh sebab itu, untuk mempermudahnya, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Untuk mencari nilai tertinggi, misalnya di sini, di E3, ya, kita tuliskan rumus seperti ini, sama dengan next, kemudian kurung buka, dan kita drag. Kurung tutup, kemudian enter. Maka kita mendapatkan nilai tertingginya yaitu 95. Apakah betul? Kita cek. Ya, ternyata ini nilai tertinggi. Ya, 95. Kemudian untuk nilai terendah, kita menggunakan rumus sama dengan min x sama dengan min, kemudian kurung buka. Seperti tadi, kita drag ke bawah, kemudian kurung tutup, dan enter. Maka hasilnya adalah 50. Jadi nilai tertingginya adalah 95, sedangkan nilai terendahnya adalah 50. Mari kita cek. Ya, betul, nilai yang terendah adalah 50. Demikian, semoga bermanfaat.